Selamat berjumpa kembali Pak Bos kalian. Kali ini Mas Quick pengen mengajak Pak Bos kalian untuk melihat langsung demo salah satu produk barunya Quick, kultivator Quick Kasuari. Kita menuju ke daerah Wedi di Klaten, Jawa Tengah. Seperti apa keseruannya? Yuk, gasin, berangkat! Ya, Pak Bos. Seperti yang bisa kita lihat di sini, agenda demo produk kultivator Kasuari itu ada di lahan jagung. Kebetulan lahan jagung ini karena tidak produktif, tidak tumbuh, jadi diputuskan untuk dicacah lagi. Nanti akan digunakan sebagai persiapan untuk menanam tanaman sayur komoditas yang lain. Nah, seperti bisa dilihat di situ. Nah, ini tumbuhnya nggak rata, jadi diputuskan untuk dicacah menggunakan kultivator Quick Kasuari. Yuk, kita saksikan saja fleksibilitas dari produk kultivator Quick Kasuari ini. Dari blade-nya kita sesuaikan dengan ukuran lahan yang akan kita garap, mau lebar, mau sempit, Mas Quick sudah menyediakan untuk Pak Bos semua. Yuk, mari kita lihat lebih dekat lagi. Tinggal pasang baut pengikatnya. Tadi sebelum ditambah ukurannya segini, lalu ditambah lagi, nah, jadi 80. Nanti dari lebar sini sampai yang ujung sana 80 cm. Disesuaikan dengan lebar bedengan. Ya, seperti kita saksikan di sini Pak Bos telah ditambah untuk panjang lebar blade-nya tadi, pisaunya itu di sini tampak kerjanya jadi lebih stabil dibanding sebelumnya, tapi tetap tidak mengurangi kekuatannya, kemantapannya ketika mencacah tanah. Bahkan ini tanah bedengan bisa sangat dalam, bisa dilihat di sini bekas jagung langsung hilang. Nah, bisa lihat kedalamannya sekitar 15-20. Nah, kita lihat dilewati sekali cacah oleh Quick Kasuari. Kebetulan Mas Quick mendemokan dulu pada petani pemilik lahan. Lahan keras sudah lama tidak digarap, sekali jalan, sekali cacah, langsung halus, lembut hasilnya, siap untuk diolah kembali. Lihat perbedaannya yang sebelum dicacah. Nah, dengan hasilnya, hasil cacahnya sudah lembut. Nah, itu. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Hasilnya tadi ini kita dekati lagi. Langsung gembur, tadi yang sebelumnya keras. Itu sepanjang bekas bedengan tadi. Kesan dan kesannya untuk produk Quick Kasuari sangat hebat, sangat membantu petani khususnya dalam pengolahan tanah, dapat meringankan biaya khususnya untuk petani-petani palawija dan keseluruhannya untuk pengolahan tanah. Untuk petani milenial khususnya
petani Indonesia wajib memiliki produk dari Quick untuk pengolahan lebih efisien dan meringankan tenaga dan biaya. Quick Paswari hebat.